Nara. Dia Nara, cewek pertama yang membuatku mengenal apa itu jatuh cinta. Best friend forever. Saat kita jatuh hati, apapun bisa kita lakukan pada orang yang membuat kita jatuh hati. Setiap kali dia patah hati, aku selalu menjadi pelerai sedihnya. Sampai kemudian, dia akan jatuh cinta lagi kepada cowok lain. Parau! Kan kamu udah bilang, katanya gak bakal gampang lagi ngasih hati kamu ke cowok. Perasaan kan gak bisa diatur-atur kayak gitu. Melarikan diri dari rasa sakit hati itu gak akan membuat kita lebih baik. Sakit hati itu harus kita nikmati. Kalian tuh cocok banget tau gak sih? Itu serasi banget kan? Kenapa sih kamu gak jadiin aja sama dia? Perasaan kan gak bisa diatur-atur gitu. Nah, awas! Ngapain lo eksperi di sini? Pohon akan selalu bertahan di tempat ia tumbuh. Ia akan menikmati panasnya matahari. Walau matahari begitu jauh dari dirinya. Emangnya kamu mau selamanya sendiri? Kan aku udah bilang aku udah ada kamu. Aku titip hati aku sama kamu. Maksudnya apaan sih? Udah deh, Sin. Gak usah drama sampai puitis gitu deh. Ya? Mungkin Tuhan memang memutusku hanya cukup untuk menjadi sahabatnya.